Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin upacara dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-40 pada hari Sabtu 9 September 2023 di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti Wakapolda, Irwasda, dan pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Dalam amanatnya, Irjen Pol Tabana Bangun mengatakan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait untuk mendukung olahraga nasional. Perlu adanya semangat kolaborasi, sinergi dari berbagai kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sponsor, dunia usaha, dan masyarakat semua lapisan dalam mendukung kesuksesan pembangunan olahraga untuk menghadirkan Indonesia yang berprestasi tinggi dan Indonesia yang sejahtera. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua insan olahraga dan masyarakat yang selama ini telah bersama-sama dalam upaya memajukan olahraga di Indonesia, baik untuk olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau juga menyampaikan selamat Hari Olahraga Nasional ke-40. Irjen Pol Tabana Bangun berharap kepada masyarakat agar bisa semakin mencintai olahraga sebagai gaya hidup. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.